Saat berusia 9 tahun, Sri dikenal periang dan memiliki banyak sahabat. Salah satunya adalah Marni, sahabat Sri sedari kecil. Perbedaan usia antara Marni dan Sri bisa dibilang cukup dekat. Umur Marni 2 tahun lebih tua dari Sri. Saat pulang sekolah, seperti biasa, Sri langsung menuju ke rumah Marni untuk mengajaknya bermain pentak umpet ataupun permainan masa kecil yang lain. Sampai dengan maghrib menjelang, Sri pun berpamitan kepada ibunya untuk pergi bermain. "Bu, Sri mau main dulu," ucap Sri. "Pokoknya gak boleh lebih dari jam 5 sore," jawab ibu Sri. Sedikit gambaran saja, rumahnya Sri ini berada di daerah perkampungan yang berdekatan dengan hutan dan dikelilingi juga oleh lahan kosong yang ditumbuhi banyak ilalang tinggi. Jadi ibu Sri selalu mewanti-wanti anaknya untuk tidak pulang lebih dari jam 5 sore. Berbeda dengan Sri, Marni yang notabene anak yatim, saat berusia 5 tahun sudah terbiasa hidup mandiri sejak kecil. Marni mau tidak mau harus bisa diandalkan oleh ibunya untuk mencari kayu bakar atau daun-daunan yang bisa dimakan sekitar pinggir hutan. Walaupun hari sudah gelap karena terlalu asik bermain, Marni ini malah kelupaan untuk melakukan tugas-tugasnya. Sampai pada akhirnya, "Marni, aku pulang dulu ya," ucap Sri sambil berlari pergi meninggalkan Marni sendiri. Marni sore itu enggan langsung pulang ke rumah karena ia takut jika ibunya pulang sehabis dari berdagang jamu keliling akan memarahi Marni, oleh sebab ia belum selesai menunaikan tugasnya untuk memasak dan membersihkan rumah. "Aduh, aku lupa untuk mencari kayu bakar, belum lagi aku harus mencari tumbuhan jamur untuk kumasak." Tetapi sekarang langit sudah senja, sebentar lagi akan gelap. "Aku harus segera bergegas untuk menyelesaikan semua tugasku," batin Marni yang kemudian masuk ke dalam hutan. Apes bagi Marni, setelah 30 menit berlalu, ia belum juga menemukan apa yang ia cari. Seharusnya ranting-ranting pohon itu berserakan di sekitar wilayah ini, tanya Marni dalam hati sambil menengok kanan kiri. Marni semakin panik, manakala lantunan suara azan maghrib sudah berkumandang dan langit sudah mulai gelap. "Marni, Marni, di mana kamu?" Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara yang tidak asing baginya. "Iya ibu, Marni di sini," jawab Marni. Ternyata itu adalah suara ibu Marni yang sudah pulang berjualan jamu keliling. "Kamu ini keterlaluan Marni, di rumah semua masih berantakan. Ibu lihat kamu pun belum memasak, jangankan memasak, kayu bakar pun kamu tidak bawa. Sudah, karena kamu nakal, nanti ibu hukum kamu, tidak boleh masuk ke dalam rumah," bentak ibu Marni sambil tangan kanannya menjewer telinga Marni. "Ampun bu, tadi Marni mencari-cari kayu bakar, tapi memang tidak ketemu bu," jawab Marni sambil terisak tangis. "Kamu itu jangan ngelawan sama ibu, alasan saja kamu memang anak nakal. Pokoknya nanti kamu makan di luar dan tidur di luar," bentak ibu Marni. Berkali-kali Marni memohon ampun kepada ibunya. Namun saat itu hati ibu Marni sedang ditutup dengan amarah yang tidak mendasar pada sang anak. Setelah sampai di rumah, dengan tega ibu Marni mengunci Marni di depan rumahnya padahal langit sudah gelap. Tok, tok, tok. "Ibu, ampun, tolong buka bu, Marni mau masuk,"
Marni kedinginan. Helah, biarin saja dulu Marni dihukum di luar. Ini semua karena bapaknya yang tega meninggalkan aku dan Marni. Kalau saja masih ada bapaknya, mungkin aku dan Marni tidak harus bersusah-susah seperti ini. Batin ibu Marni. Di luar rumah, tiba-tiba didekati oleh seseorang yang mungkin berusia sekitar 35 tahun. Adik manis, kenapa kamu menangis malam-malam begini? Tanyanya lemah lembut sambil tangan kanannya mengelus-ngelus rambut Marni. Saya sedang dihukum sama ibu, Kak, jawab Marni sambil tangannya menyeka air mata. Ulu-ulu, kasihan adik manis ini. Kamu ini tidak pantas diperlakukan seperti ini sama ibumu. Kamu pasti kedinginan ya adik manis. Ini pakailah kain selendang milik kakak untuk menghangatkanmu adik manis. Adik manis ini namanya Marni ya? Tanya si perempuan itu. Marni mengangguk. Iya kak, namaku Marni. Dari mana kakak tahu namaku? Tanya Marni penasaran. Saat tadi, ibu adik manis mencari-cari di pinggir hutan. Kakak tidak sengaja mendengar jika nama adik adalah Marni. Karena kebetulan, kakak juga sedang ada di dekat situ, jawab si perempuan. Sekarang adik Marni pasti sedang lapar ya. Ikut ke rumah kakak saja yuk. Rumah kakak tidak jauh dari sini. Dan di rumah kakak ada banyak makanan lezat untuk adik Marni, ajak si perempuan itu kepada Marni. Ia akhirnya pasrah mengikuti perempuan itu berjalan menuju ke rumahnya. Aneh, tapi sepertinya ini jalan menuju ke dalam hutan. Apa rumah kakak perempuan ini ada di dalam hutan ya? Batin Marni sambil menatap lekat-lekat wanita yang sedang berjalan dengan menggandeng tangannya. Itu adik manis, rumah kakak tepat di balik pohon itu. Tunjuk si perempuan itu ke sebuah rumah kayu yang bisa dibilang lumayan besar, dan ada sebuah pohon besar di sisi rumahnya. Marni hanya mengikuti perempuan itu masuk ke dalam rumahnya. Sesaat tiba di dalam rumah, Marni terkejut melihat ada sebuah meja makan yang di atasnya penuh dengan makanan telah tersedia. Adik manis, ini semua untuk kamu makan ya. Sengaja kakak memasak makanan ini untukmu, seraya tangannya mengambilkan nasi putih hangat di piring untuk Marni. Dengan segera Marni langsung memakan makanan yang tersaji di atas meja makan tersebut dengan lahap. Seketika itu juga, perempuan yang mengajak Marni berubah wujud menjadi sangat menyeramkan. Rambut perempuan itu panjang acak-acakan, menyerupai orang gila. Tangannya dipenuhi luka dan memiliki kuku yang tajam serta payudara yang panjang menjuntai. Adik manis, sini adik manis. Kakak akan menyayangi kamu adik manis. Marni ketakutan ketika memandangi perempuan menyeramkan itu yang perlahan mendekati. Jangan takut adik Marni yang manis. Sekarang aku ini ibumu. Lupakanlah ibu kandungmu itu yang tidak menyayangimu. Mendengar hal tersebut, Marni teringat akan masa-masa indah bersama ibunya. Dalam hati Marni menginginkan untuk kembali pulang ke rumah ibunya. Dan perlahan
Air mata Marni pun menetes melihat Marni yang menangis. Perempuan tersebut tidak dengan mudah membiarkan Marni ini pulang, melainkan ia memeluk erat Marni dan sebelah tangannya mengelus-ngelus rambut Marni. Ibu Marni yang di rumah panik saat membuka pintu. Ternyata Marni sudah tidak ada di sana. Ia langsung mendatangi rumah tetangganya, ibunya Sri, untuk memastikan apa Marni ada di sana. "Assalamualaikum, Bu." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Iya, Bu, ada apa?" jawab ibunya Sri sambil membuka pintu rumahnya. "Bu, apa Marni ada di rumah Ibu?" tanya ibu Marni. "Gak ada, Bu. Terakhir kali anak saya bermain sama Marni di dekat lahan kosong dan Marni kembali ke dalam hutan," jawab ibunya Sri. Ibu Marni menjelaskan jika tadi ia sudah bertemu dengan Marni, namun karena dirinya yang kesal kemudian ia menghukum Marni di luar rumah. Ibunya Marni pun kini mulai dilanda rasa panik saat ia mengetahui anaknya tidak ada di rumah Sri sahabat Marni. "Ayo, Bu, kita cari Marni ke rumah teman-teman sebayanya. Mungkin ia sedang bermain di sana," ajak ibu Sri. Setelah mereka berputar mencari Marni ke rumah-rumah tetangga dan tidak juga menemukan adanya Marni, salah seorang tetangga mereka berkata, "Bu, lebih baik kita bawa peralatan dapur saja, seperti Marni diculik Wewe Gumbel. Kan tidak ada salahnya kita mencoba membunyikan alat dapur di sekitar hutan dan lahan kosong," cetus ide salah seorang tetangga. Dengan bersemangat, para warga dibantu oleh Pak Kepala Desa terus membunyikan alat-alat dapur, sedangkan Ibu Marni terus memanggil-manggil anaknya. "Bu, lihat, ada yang mencurigakan," sahut Pak Kepala Desa sambil tangannya menunjuk ke sebuah pohon besar, tetapi rantingnya bergerak-gerak tak beraturan saat dibunyikan alat-alat dapur. "Ayo semua kita bunyikan terus alat-alat dapur yang kita bawa di bawah pohon ini," komando dari Pak Kepala Desa. Ibu Marni terus memanggil nama anaknya sambil terisak tangis, dan berkali-kali ia meminta maaf serta menyesali perbuatannya. "Maafin ibu nak, maaf. Ibu tidak seharusnya menghukummu." Sesaat sehabis kata-kata penyesalan, tiba-tiba dari atas pohon terlihat payudara yang menjuntai ke bawah dengan diiringi suara tawa. "Kalian makhluk bodoh. Darah daging yang seharusnya kau jaga malah kau sia-siakan." Teriakan lengkingnya suara Wewe Gumbel dari atas pohon. "Ayo kita bacakan ayat-ayat suci dan doa-doa yang kita bisa. Sebagian lagi terus bunyikan alat dapurnya," aba-aba dari kepala desa, kemudian diikuti oleh warga lainnya, sampai dengan sosok mengerikan itu hilang. Ada suara isak tangis Marni di balik pohon tersebut.